Halo Sobat Retno, Dumila Prolansia. Bertemu lagi dalam film dokumenter bulan Juni tahun 1946. Juni tahun 1946 diawali dengan momen tentara Indonesia rebut Bekasi dari genggaman Belanda. Tanggal 27 Juni tahun 1946, Satuan Angkatan Darat di bawah Jenderal Sudarsono membuka penjara di Surakarta dan membebaskan Tan Malaka dan pengikutnya. Jenderal Sudirman waktu ini adalah membelot dengan mengabaikan Syahrir dan Soekarno atasannya. Syahrir ditangkap di Surakarta saat menginap di malam yang sama, dan dibawa ke keraton bersama tokoh-tokoh terkemuka lainnya. Aksi ini membuat marah Presiden Soekarno. Ia memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, penanggung jawab keamanan Yogyakarta, agar menangkap Sudarsono. Tanggal 29 Juni tahun 1946, Soekarno mengumumkan darurat militer dan menuntut pembebasan Syahrir. Pasukan yang setia kepada Soekarno maju ke Surakarta dari Surabaya. Adam Malik yang ikut paham kiri Tan Malaka dan kaum radikal muda lainnya ditangkap. Sekian dulu cerita tentang Tan Malaka yang merupakan oposisi pertama Republik Indonesia.